Okay, guys, gue ada minuman namanya Gatorade. Ini protein shake. Ini bagus banget nih buat teman-teman yang lagi suka olahraga. Misalnya malam juga minum nggak apa-apa. Kalau besok paginya kayak mau olahraga, tulis dalam ini. Enak banget. Ini ada alpukat. Nah yang ini. Ini pisang. Jadi Gatorade buat kalian yang lagi pengen hidup sehat, buat olahraga, rekomendasi gue top, mantap, is the best, Gatorade. Okay, guys, ternyata Gatorade juga ada makanan sehatnya selain minuman sehatnya nih. Ini ada siomaynya, ada mie-nya. Oke, kita cobain dulu deh. Siomaynya enak nih. Rasa basicnya aja enak banget. Ini ada bisa campur sama sausnya. Coba ini. Emang benar-benar deh, hidup sehat tuh penting banget buat kita semua. Nah, siomaynya udah enak banget. Gue mau cobain nih, mie-nya. Ini mie-nya ada topping-toppingnya. Ini mie-nya juga katanya lebih sehat. Oh, enak banget. Ini juga ada ayam karinya. Jadi kalau mau cari makanan yang lebih sehat, Gatorade, pengen Instagramnya. Udah cobain. Oke, guys, kita mau main apa aja? Pipanya. Oke, papa. Iya, sabar ntar papa kasih tahu dulu. Kita mau latihan supaya kita nanti jago pas acara mendadak FF tanggal 22 Pipanya. Desember nanti. Sebelum gua latihan, gua mau nunjukin hyperbook yang gua udah punya. Pipanya ini. Nih, hyperbook. Nah. Ini favoritnya aku nih. Oke, gue juga mau cek dulu nih. Voting di web event mendadak FF. Nih, lihat nih. Ini klik tombol event. Pencet yang ini nih. Nih. Ya. Tuh, pilih deh. Tim Raffi atau tim Baim. Free Fire. Ini siapa? Bapak. Ini? Bapak. Terus kita pencet tombol go. Tuh. Vote tim Raffi, ini aja tim Raffi udah 52%, tim Baim bantu. Jangan lupa vote gue ya guys, tim Raffi, oke? Okay? Gue pasti bisa lah menang, iya gak? Bisa gak ya? Gak pake gigi. Sini, tolong. Enak kayaknya ya? Iya. Nanti kalau udah besar, Anja mau jadi apa? Artis atau presiden? Artis. Oke. Okay. Dia kan sekarang udah jadi bos. Rayanya nanti kalau udah jadi bos mau enggak mau jadi mau jadi bos bank sendiri enggak mau enggak mau oke okay. Mau nama banknya apa, nama banknya mau bank apa, bank aja atau bank ipung? Bank aja. Mama punya sesuatu. Tutup mata adanya. Tutup mata. Awas hati-hati jatuh. Jelly. Ini banyak banget. Aku gak jadi gak berdumil nih. Raisa kan suka banget makan mie jelly. Ini sampai dikirimin terus sampai bener-bener stoknya gak habis-habis. Raisa udah terjelly-jelly. Siapa nih yang pengen punya sekolah mie jelly nih kayak Raisa? Yang pakai beras yang kemarin saya beli. Bu,
pakai beras yang cipung ini kan, Bu? Beras cipung? Oh, maksudnya ada foto saya sama Rayanza. Oh, ini bebek booster rice ini. Ini terbuat dari bahan alami juga ya, Bu? Komposisinya juga lengkap. Ada karbohidrat, daging sapi, dan sayur-sayuran juga ini, Bu. Jadi pilihan makanan yang sehat kan, Bu? Iya, itu kan ini berat kesukaan aja ya. Rasanya enak ya. Dan begitu udah lengkap. Dalam satu kemasan udah ada semuanya. Nah, insya Allah juga berat badannya juga naik nih setiap bulan kalau naik. Iya deh, Bu. Saya masak dulu ya, Bu. Oke. Wah, sayang cium. Dua-duanya cium mama. Satu, cium mama. Satu, satu, dua, tiga. Gimana cium mama? Sedih lah. Nah, buat nasi kepal hari ini, pakai isinya dari abon bumbu Bunda Elia. Ini nih yang Ade suka. Si Ade sukanya di gulung luarnya. Biar Ade makannya makin lahap. Cocol abon. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Ini bebek booster rice dari bumbu Bunda Elia ini non MSG tanpa pemawet dan bebas maltodextrin. Aduh, habis makan joget. Jadi insya Allah aman buat anak. Sekarang masak jadi lebih gampang karena ada bebek booster rice, si beras cipung dan juga ada abonnya lengkap semua di bumbu Bunda Elia. Bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di Bepom. Gimana enaknya? Mantap. Buat mama.